nasi golden salted egg udang. Ha, lepas tu akan dapat nasi Sri Kandi ayam. Dia ada sambal pedas, ada sambal tak pedas, dan juga nasi sweet soy sauce Hong Kong style daging. Food Dosta ni dia ada 11 menu dek. Engkau boleh pilih menu-menu tu dekat dia punya IG nama Food Dosta, dan juga Food Dosta Food and Beverage dekat FB page. Sedap lah gua masak. Terima kasih banyak ya Food Dosta sponsor makanan kali ni. Sambal hijau, you all. Sambal ini ada mengeluarkan sambal hijau packaging macam ni. Tapi ini akak nak simpan, nak pergi overseas. Akak nak makan yang ini. Ini dia punya rupa dia, sambal hijau. Akak rasa cili ni kot. Cili, ikan bilis. Mula kita makan. Lapor. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dia saja. Sedap weh. Ini roti canai sekejap. Makan roti canai pula. Sedap weh sambal ni. Makan dengan roti canai. Pedas tapi sedap. Oh ya Allah sedapnya. Sedap weh. Aku rasa selain daripada sambal hijau ada sambal lain juga. Jadi korang boleh pergi ke Sambal Lina. Beli-belilah sambal dekat situ. Sedap. Memang sedap. Pedas tapi sedap. Terima kasih. Ha, nampak? Siapa nak pekat-pekat lah. Siapa nak cair-cair lah. Tapi aku suka pekat. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ayam goreng. Sorry. Makan tak boleh lakak, dia kena kecam. Makan dengan mempelam. Cheesy powder delicious. Dia ada dua flavor, satu hot and spicy dan juga original. Dibaca menggunakan air panas. Okey, kalau kau nak baca semua ni pun boleh guna mixer, okey. Yang paling best yang akak suka senang dibawa ke mana-mana sebab packaging dia macam ni. Lepas tu boleh dimakan dengan nugget, dengan ayam, dengan sausage. Ada event, lepas tu ada family makan-makan pun boleh guna. Tak ada masalah. Alhamdulillah. So, akak nak rasa satu-satu. Dalam satu kotak ada 4 jenis kek, dek. Nampak? Yang ni adalah pecan butterscotch, red velvet. Lepas tu, devil fruit chocolate cake dengan pandan gula Melaka. Kau satu kotak ada 4 jenis. Ayah ini pun sama, nampak? Satu kotak ada 4 jenis kek juga korang. Yang ini adalah combo brownies. Dia ada Congo bar. Lepas tu dia ada Nutella oat bar. Lepas tu brownies mixed nut dengan brownies legend. Dia boleh nikmat kalau kita dapat rasa semua ni. Maka kalau korang nak rasa semua ni, boleh pergi ke Sabrina Bakery Cyberjaya. Oh, ini kacau atas dia. Akak dapat yang besar. Tapi tak nak yang besar nak simpan. Akak nak makan yang kecil tu meja. Okay, ini daripada Choco Jarangut Viral HQ. Okay, dia ada baby crunch dan dia ada juga bubble rice. Dua-dua sedap. Dia tak terlalu manis. Dia just nice. Just nice kata orang putih tu. Terima kasih. Sedap tu. Topping dia yang ini baby crunch. Dan yang ini adalah bubble rice. Ha, harga RM3. Hot molek kecil ni. Hot yang ini RM15. Boleh pergi ke Choco Jarangut HQ. Saya tengok. Kacang. Lilihan. Kita ambil kacang sikit. Okey, akak nak bagi tahu siapa-siapa yang ada resedung ke jangan risau sebab dia tidak ada belacan, 100% vegetarian. Kacang dia. Lambat ah. Koyak kan ni boleh.
duduk bawah pokok mutan. Lepas tu depan sungai. Memang terbaik. Ali rojak tonggik. Apa yang nakkan kuah rojak ni? Yang sedap ni. Macam ni nampak leleh dia. Boleh pergi ke Ali Rojak Tonggik. Terima kasih Ali. Sedap. Tonggik akak makan. Alhamdulillah. Sangat sedap. Sangat sedap weh. Akak makan sambal hitam daripada H&M Food. Memang terasa. Terasa ikan bilik dia, terasa belimbing dia. Pasal yang membuat ni adalah orang Pahang Jati, orang Jerantut. Sebab tak semua orang yang buat sambal hitam menjadi. Tapi yang ni sedap. Nasi kosong ayam goreng, sudah. Makan, bapak sedapnya. Nak yang pedas ada, nak yang tak pedas pun ada. Orang pergilah ke H&M Food ni. Berbala ingat rasa dia. Sedap. Memang tak cukup setalam ni. Nak tambah lagi nasi rasanya. Tapi tak boleh. Dah gemuk. Tengok. Tak pernah-pernah licin nasi. Licin. Buat di sambal hitam. H&M Food ni. Memang sedap. Terima kasih banyak H&M Food. Alhamdulillah. Ikan pekasam. Ikan pekasam sepat. Daripada pekasam sayang you. Limau. Kecil sikit. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Dia punya serbuk-serbuk. Akak makan ikan sepat pekasam. Goreng pula garing-garing. Dia punya serbuk. Dia buat daripada nasi, beras, ikan tu je. Tapi dia pun sedap. Tapi ada puyuh, ada patin, ada sepat, ada gelama. Jadi terima kasih banyak-banyak pekasam sayang you. Boleh simpan stok sampai ke bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam ni ada lemon ni. Try ni pula. Limited edition. Cubaikan lemon madu ni. Okey, nombor satu, dapat menurunkan berat badan yang berlebihan, dapat menghilangkan bau mulut, memberikan kulit yang sihat, memperbaiki sistem pencernaan dan berfungsi sebagai antibakteria yang melindungi diri kita daripada penyakit. Yang limited edition ni, dia punya best, boleh buat masker dekat muka, madu fresh, berat anggaran dalam 550 gram ke 600, berharga RM120. Lepas tu sangat unik you all, sebab dia tidak ada sebarang pemprosesan daripada manusia. Lepas tu satu-satunya madu yang berperisa matahari. Korang nakkan madu-madu ni, boleh pergi ke Queen Bee. Ni. Sedap. Ni dia sambal cili padi. Pedesing dia. Daripada Captive Food. Sedap. Yelah dah sedap. Akak cakap sedap. Kalau tak sedap, akak cakap tak sedap. Ni sedap. Terasa dia punya cili. Terasa punya ikan bilis. Makan dengan nasi kosong. Ayam goreng macam ni pun sudah. Tak ada masalah. Kan? Senang. Jangan nak nyusah hidup dia. Pergi saja ke Captive Food. Dan dapatkan macam-macam ada dekat situ. Sekarang ni akak makan sambal cili padi. Terbaik. Terima kasih Captive Food. Akak nak pabihkan sambal cili padi akak. Dalam talam sakti akak ni. Bye. Assalamualaikum. Sambal kicap alin. Sambal kicap alin ni, dia penambah rasa tau. Set buffet akak. Nampak?
Ha, semua ni dicecah dengan sambal kicap Ali. Tak payah penat-penat dah nak basuh lesung. Tak payahlah penat-penat nak rekeh-rekeh lada lagi dah. Nak tumbuk-tumbuk tak payah. Semua ni dah ada dalam satu botol. Korang nak makan dengan misuk boleh. Dengan bihun boleh. Dengan bakso boleh. Dengan ayam goreng mencakap dia pun boleh. Tak ada masalah. Memudahkan kerja kita sebenarnya kan. Boleh digunakan sebagai perapan juga. Okey, mudah, cepat, lazat. Nak dapatkan di mana? Dapatkan di Sambal Kicap Ali. Terima kasih. Terima kasih Mongkoko Official. Okay, kek ini menggunakan coklat premium daripada Switzerland, you all. Sedap. Selalunya dia akak tengok je orang makan kek coklat tu. Hari ni akak dapat. Akak dapat kek coklat daripada Mongkoko Official. Kek yang menggunakan coklat premium daripada Switzerland. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Durian mild crepe, okay, cukup besar untuk dikongsi bersama. Menggunakan durian D24 dilimpahi keju. Bismillahirrahmanirrahim. Lembutnya. Apa yang boleh akak cakap, sangat sedap. Tidak terlalu bau durian. Sebab ialah tak semua suka durian kan. Tapi best. Dan tidak terlalu manis. Tetapi lembut gila weh. Hilang dalam mulut bila telan. Shifalicious. Marvelous dek. Sedap. Mampu nak habiskan seseorang. Ini ayam panggang dipotong 4. Okay. Lepas tu dia ada ni. Zesty salad, okay. Dia ada salsa dan juga dia ada kuah sup. Lepas tu pula nasi ni membukit menggunung banyak ni. Ini 3 orang boleh makan daripada Nasi Arab Delivery.com. Okay, akak nak makan? Nampak? Wuih, bapak besarnya. Okay, korang, kalau korang nak, korang boleh pergi ke Nasi Arab Delivery.com. Harga dia sangat-sangat berpatutan. Kalau tak cukup, korang share lah duit. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dia lembut. Pakai berat mahal ni. Pasal dia punya nasi tu panjang-panjang. Terbaik. Okey. Akak nak rasa dia punya ni. Okey. Akak nak rasa segala macam yang ada ni. Kalau korang nak ke semua ni, boleh pergi terus ke nasiarabdelivery.com. Terima kasih. Kena ikut daging ni. Daging ni besar. Tengok daging dia. Rendang terpukau. Ini rendang daging cili padi. Nampak? Tak payah lauk lain dek. Ini pun daging ni. Rendang daging cili padi. Dia ada juga rendang terpikat. Rendang daging cili kering. Tapi dia dua sedap dek. Agak saya nak buka. Agak buka satu dulu. Sebab nak simpan bulan puasa kan. Ini kalau makan besar aku ni. In. Kalau korang nak, korang boleh pergi ke Terpukau Terpikat. Memang Terpukau Terpikat ni kali kedua dah dia akan makan rendang ni. Awesome. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan risau. Ha ni. Sudu yang lain dah. Dulu ada orang tegur akak. Akak, sudu jangan pakai sudu sama. Nanti basi. Okey, ini kali kedua akak makan sambal tempoyak petai bilis. Daripada Nurul Huda Fahmi. Sedap, dek.
Kali ni tempoyak lebih. Terasa tempoyak dia lebih kali ni. Ni ada petai. Jangan risau. Jumpa petai, jumpa bilis. Semua ada kat dalam ni, ha. Silap-silap air bulan ada durian lagi kat dalam ni, ha. Terima kasih, Nurul Dafami.